Video, ayo turun. 1, 2, 3. Jokowi mundur, 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 Jokowi mundur. Jokowi, kamu harus mundur. Kamu tidak malu. Beredar sebuah video yang memperlihatkan aksi kelompok ibu-ibu membawa spanduk yang menyuarakan untuk Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Menanggapi video sekelompok wanita yang beredar, pegiat media sosial Niko Silalahi mengatakan jika mereka lebih mengetahui cara menyerang akar permasalahan yang sedang terjadi di negeri ini. Video yang ibu-ibu yang menyuarakan Jokowi mundur dengan durasi 38 detik itu beredar luas di media sosial Twitter, sebagaimana dilihat pada Senin 28 Maret 2022 yang dibagikan oleh Niko Silalahi di akun Twitter pribadinya. Terkait dengan video itu, Niko juga menyinggung mahasiswa dengan mengatakan jika ibu-ibu lebih berani dalam bersuara dan juga militan dalam menyampaikan pendapat. Adik-adik mahasiswa, apa enggak malu kalian dengan emak-emak yang lebih berani dan militan dalam bersuara? Cuit Niko. Emak-emak ini lebih tahu dalam menyerang akar masalah dan memberi solusi bagi negeri ini. Sebab seperti kata Jokowi, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden. Cuit nya lagi. Sebagai informasi, video yang beredar tersebut berisi sekelompok ibu-ibu yang meneriakkan Jokowi mundur. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Jokowi, kamu harus mundur. Kamu tidak malu, kata ibu-ibu dalam video yang berdurasi 38 detik tersebut. Desakan untuk Jokowi mundur juga telah dilakukan oleh sejumlah pihak yang menilai kinerja presiden buruk sejak menjabat selama 2 periode. Beberapa permasalahan yang terjadi belakangan ini menjadi tuntutan utama masa demo untuk meminta Jokowi mundur dari jabatannya. Masalah yang menjadi sorotan yakni pemindahan IKN, masalah minyak goreng, BBM, hingga masalah pangan yang terjadi di belakangan ini. Pemerintah dinilai gagal dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Olehnya, itu desakan untuk presiden mundur dari jabatan terus digaungkan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel ini karena ada berita-berita viral setiap harinya.